Asosiasi Pramuka Kaledonia Baru berkunjung ke DIY akhir Januari lalu. Ini guna pelajari budaya di DIY. Ketua Kuartil Daerah Gerakan Pramuka DIY, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, menyambut kunjungan Asosiasi Pramuka Kaledonia Baru di kantor Kuarda DIY Babarsari pada 30 Januari kemarin. Kunjungan yang dipimpin Misel sebagai ketuanya ini merupakan kegiatan rutin Asosiasi Pramuka Kaledonia Baru dalam rangka mempelajari gerakan pramuka di seluruh dunia. GKR Mangkubumi dalam sambutannya menyebutkan, selain karena hubungan sister city antara kota Yogyakarta dengan kota Mondor, kunjungan ini merupakan kunjungan balasan di mana sebelumnya Kuarda Pramuka DIY menghadiri perkemahan yang diselenggarakan Kaledonia Baru. Jadi kunjungan-kunjungan mereka lebih ke arah wisata dan budaya, karena mereka sebelum datang ke sini mereka belajar tentang sejarah dan ekonomi dan geografi yang ada di Yogyakarta gitu. Nah, mereka datang tentunya untuk mengenal lebih jauh gitu ya. Kan kemarin kan teori, nah sekarang prakteknya seberapa jauh sebenarnya mereka bisa mengenal budaya dan pariwisata yang ada di Yogyakarta ini. Scott Association of New Caledonia adalah sebuah gerakan pandu dunia yang berada di Kaledonia Baru, sebuah negara kepulauan di timur benua Australia. Sejak tanggal 28 Januari hingga 7 Februari 2020 mendatang, rombongan pramuka dari Kaledonia Baru ini akan mengikuti serangkaian kegiatan kebudayaan di DIY, seperti kunjungan ke candi dan tempat bersejarah, perkemahan satu minggu hingga membatik. Kunjungan wisata budaya ini diikuti lebih kurang 27 anggota pramuka dari Asosiasi Pramuka Kaledonia Baru.